Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Warto Adi DMS. Dengan kesempatan ini, saya akan mencoba untuk cara menggunakan mesin tik IBM dengan tipe IBM tipe 1000 ya. Untuk pertama-tama, biasa kita ada kertas. Mesin tik IBM ini bisa digunakan untuk A3, A4 atau folio ya. Kita pasang kertas dulu. Kita cukup dengan tekan enter aja ya. Enter bisa. Selanjutnya, karena di sebelah kiri atau sebelah kanan tidak ada putaran roll, itu kita bisa gunakan dengan tanda anak panah ya untuk perputaran kertas. Bisa panah ke bawah, bisa panah ke atas. Di sini juga ada tulisan ada paper up, paper down. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba biasa ya untuk kegunaannya ya. Di sini ada tombol-tombol, ada lampu LED ya atau bolt, control atau caps lock atau lock atau lang atau part, atau di sini ada line 1, 1,5, ada 2, ada 3. Kita coba dengan line ini ya, control atau ada yang lain tuh underline. Kita cukup dengan tekan kode. Kita tinggal pilih aja, seandainya kita pilih control atau underline, kita tinggal cari yang di huruf ya, di huruf itu tulisannya yang kontrol gitu ya. Kita cari yang kontrol di sini, berarti kan huruf U. Tekan kode huruf U. Di sini akan nyala. Akan nyala yang kontrol ya. Coba kita untuk ketik ya. Untuk hasil kita tekan aja panah aja. Untuk hasil dia ada garis ya, garis bawah. Dan kita coba lagi untuk caps lock. Untuk caps lock atau huruf besar, kita tinggal cari aja kode caps lock. Di sini caps lock itu ada huruf besar ya, N berarti ya. Kita coba. Ini hurufnya besar, masih ada garis. Dan selanjutnya sama ya, selanjutnya ya. Kalau untuk lang ini, lang atau ini untuk huruf error ya. Kalau kita tekan kode lang atau L, itu huruf akan presisi, akan jadi error. Akan jadi error ya. Dan untuk selanjutnya kita balikin lagi. Dan selanjutnya kita pakai yang biasa, yang line space ya.
Di sini ada satu. Ada satu, satu setengah, dua atau tiga. Kita coba dengan lens satu dulu ya. Itu ada lens satu, berarti tekan kode. Di sini kita nggak perlu cari huruf di huruf ya. Di sini udah ada keterangannya, relog atau lens space ya. Kita cukup tekan aja. Kalau pilih satu kita tekan, atau pilih satu setengah, atau tekan lagi dua, pilih dua atau tiga. Fungsinya untuk ini lens ini untuk kerapatan huruf ya, untuk huruf atas bawah, untuk spasi. Contohnya begini, kalau satu ya kita ketik. Hurufnya akan rapat. Dan untuk selanjutnya kalau tiga itu makin-makin renggang ya. Kita coba untuk yang huruf yang nomor 2. Kode line 2. Karena di sini masih ada ini tadi yang underline atau garis, kita coba dibuang dulu ya. Kita cukup dengan tekan aja yang di underline, yang kontrol ya. Kita coba yang satu setengah. Satu setengah. Kita coba ngetik. Terus selanjutnya ini biasa itu untuk penghapus, biasa tinggal tekan penghapus saja akan menghapus ya. Terus selanjutnya biasa di sini juga ada normal, itu ada log itu atau huruf besar atau shift ya, di shift ya. Dan selanjutnya kita bisa kontrol di pita, cukup dengan tekan aja. Nah, pita itu kalau menandakan pita di sini habis, berarti sini kan ada tandanya, ini udah pita yang di sebelah kiri ini udah kelihatan ya. Ini karena ini masih banyak, berarti masih ada kelihatan tandanya, di sebelahnya ada penghapus atau correction. Kita pasang lagi. Kita tutup. Dan untuk selanjutnya biasa ya, untuk pengetikan normal seperti yang mesin-mesin tik yang lain. Demikian ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.